Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak ada seorang pun di antara kita yang dapat membantah jika perkara syurga dan neraka sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sejak dulu sampai saat ini, hanya karena melihat perbuatannya, masih ada saja segelintir orang yang merasa dirinya sebagai calon penghuni syurga dan dengan mudahnya mencap seseorang sebagai penghuni neraka. Lantas, jika seperti itu, bagaimana dengan orang-orang primitif di akhirat nanti yang notabenenya meninggal sebelum ajaran Islam sampai kepada mereka? Penasaran? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mungkin bagi sebagian umat muslim, perkara penghuni surga dan neraka adalah hal yang sedikit sensitif untuk disimak. Pasalnya, seperti yang selama ini kita ketahui, siapapun orangnya dan seburuk apapun perbuatannya, ketika di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang bisa memutuskan di mana seorang hamba ditempatkan. Meski demikian, dengan adanya syurga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi petunjuk bagaimana agar seorang hamba dapat membedakan kriteria golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun kriteria golongan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kita mulai dari kriteria penghuni neraka. Diambil dari beberapa literatur keislaman, ada banyak sekali ciri ataupun kriteria calon penghuni neraka yang telah dituliskan. Salah satunya terdapat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami." Al-Quran Surah Yunus ayat 7. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, ayat barusan secara jelas memberi kita sebuah informasi bahwa setidaknya ada tiga karakter manusia yang akan menghuni neraka. Pertama, mereka yang tidak meyakini adanya pertemuan dengan Allah. Mereka tidak takut kepada hukumannya, peringatannya, ancamannya, serta sama sekali tidak mengharapkan pahala darinya. Kedua, mereka puas dengan kehidupan dunia. Biasanya manusia yang puas dengan kehidupan dunia merupakan hasil dari ketidakpercayaan akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika seseorang tidak percaya pada pertemuan tersebut, maka yang terjadi adalah tidak adanya persiapan yang menghadap kepada Allah lantaran seluruh pencapaiannya hanya semata-mata untuk dunia. Ketiga, merasa tenteram dan nyaman dengan dunia. Karakter tersebut bisa ada dalam diri seorang hamba ketika kesenangan dan kenikmatan dunia berupa harta, wanita, kedudukan, serta jabatan telah membuat mereka buta pada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Parahnya, apabila karakter pertama, kedua, dan ketiga ada pada diri seorang hamba, maka sama saja orang tersebut telah lalai atau menghiraukan ayat-ayat Allah. Yang mana lalainya seseorang terhadap ayat Allah menjadi karakter keempat atau terakhir penghuni neraka yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 7 tadi. Selain karakter calon penghuni neraka di banyak literatur keislaman, karakter calon penghuni syurga juga menjadi catatan penting yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Namun dari sekian banyak karakter yang ada, beriman serta beramal solih adalah karakter utama yang penting untuk dimiliki seorang muslim. Bagaimana tidak, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Bagi mereka disediakan syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Dikutip dari kitab Qutbu Al-Janna Ad-Dani, Ibnu Abid Zaid Al-Kairawani menjelaskan bahwa keimanan bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga apabila iman itu diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, dan diamalkan oleh anggota badan. Maksudnya dengan iman, seorang muslim seharusnya tak pernah berhenti untuk beribadah atau beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu hanyalah amalan yang ringan seperti zikir melalui lisan maupun sekedar di hati saja. Menariknya, terlepas dari karakter calon penghuni neraka dan syurga yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ada satu tema diskusi khasanah keislaman yang cukup menyita perhatian para ulama, yaitu tentang status orang-orang primitif di akhirat nanti. Apakah mereka digolongkan sebagai penghuni neraka atau penghuni syurga? Sesuai dengan ajaran Islam, orang-orang primitif sendiri diistilahkan dengan Ahlul Fatrah, yang mana dalam kitab Mukhtar Ash-Shihab, istilah tersebut digunakan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan kondisi umat manusia yang hidup pasca wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan sebelum Rasulullah SAW diutus.
Sementara itu, selain pendapat yang menyebutkan bahwa Ahlul Fatrah adalah manusia yang hidup di antara Nabi Isa dan Rasulullah, ternyata ada sebagian ulama yang memiliki pendapat lain terkait kapan Ahlul Fatrah itu hidup. Pasalnya, secara bahasa, zaman Fatrah adalah zaman di mana umat manusia hidup tanpa sosok seorang Nabi. Alhasil, apabila menelusuri jejak kehidupan para nabi dan rasul, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa jarak diutusnya antara satu nabi dengan nabi lainnya sangatlah jauh. Misalnya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh diutus terpaut sekitar 100 tahun. Antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim juga berjarak 100 tahun. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa berjarak 100 tahun. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa terpaut 170 tahun. Berangkat dari adanya jarak pada masing-masing utusan Allah, tak heran beberapa ulama akhirnya berpendapat bahwa Ahlul Fatrah bukan hanya ditujukan kepada umat manusia yang hidup setelah wafatnya Nabi Isa dan sebelum Rasulullah diutus, melainkan mencakup seluruh manusia yang sepanjang hidupnya tak pernah tersentuh oleh dakwah para utusan Allah. Setelah menyimak penjelasan tentang definisi Ahlul Fatrah yang lebih mengejutkan, sekalipun Ahlul Fatrah adalah manusia yang seumur hidupnya tak pernah beribadah dan merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun siapa sangka jika di akhirat nanti orang-orang tersebut tidak akan dihisab, bahkan tidak akan merasakan pedihnya api neraka. Keistimewaan tersebut disandarkan pada salah satu hadis panjang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, ada 4 jenis manusia yang mengadu kepada Allah. Pertama orang tuli, kedua orang pandir, ketiga orang pikun, keempat orang yang meninggal dunia di zaman Fatrah. Adapun orang yang tuli akan mengadu dengan berkata, 'Wahai Rabb, agama Islam telah datang, namun aku tidak bisa mendengar sesuatu pun.' Selanjutnya, orang yang pandir juga akan mengadu dengan berkata, 'Wahai Rabb, agama Islam telah datang, sedangkan anak-anak kecil melemparku dengan kotoran binatang.' Kemudian orang yang pikun juga mengadu, 'Wahai Rabb, agama Islam telah datang, sementara aku dalam keadaan tidak berakal sedikit pun.' Terakhir, golongan manusia yang meninggal di zaman Fatrah juga berkata, 'Wahai Rabb, saat aku hidup, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku.' Setelah Allah mendengar 4 aduan tersebut, Allah lantas mengambil perjanjian bahwa mereka benar-benar beriman kepada Allah. Alhasil, Allah pun mengutus utusannya dari kalangan malaikat kepada mereka sambil berkata, 'Masuklah kalian ke dalam neraka, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalaulah mereka memasuki api neraka, maka api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka.'" Hadis riwayat Ahmad. Merujuk pada hadis tadi, ternyata ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib masuk ke dalam golongan Ahlul Fatrah lantaran sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ayah beliau telah lebih dulu meninggalkan kehidupan dunia. Sebenarnya, terlepas dari status Ahlul Fatrah yang dijelaskan dari hadis barusan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait status Ahlul Fatrah di akhirat nanti. Meski demikian, urusan siapa yang pantas menghuni surga maupun neraka tetap kembali pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian setelah menyimak tentang status Ahlul Fatrah di akhirat nanti? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.